Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Di subscribe ya, ada tulisan merah diklik ya, dan loncengnya jangan lupa diklik supaya teman-teman bisa berlangganan dengan channel saya Imronse. Terima kasih. Yang kami hormati guru kami semua, para imam masjid, imam musala di lingkungan Pondok Sukatani Permai. Yang kami hormati para alim, para tokoh masyarakat, para ketua RW, ketua RT, Pondok Sukatani Permai. Yang kami hormati keseluruhan jamaah muslimin muslimat Pondok Sukatani Permai. Senantiasa kami mendoakan mudah-mudahan semua diberikan kesehatan dan kemuliaan. Amin. Mengawali pelaksanaan salat Idul Adha pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayah-Nya. Pada pagi hari ini, pada detik ini, kita diberikan kesehatan dan umur panjang. Wabil khusus hidayah Islam dan iman, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan ibadah sunnah kita, melaksanakan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini wujud sebagai rasa syukur. Dengan harapan, dengan rasa syukur, maka Allah akan menambahkan nikmat yang banyak. Mewakili seluruh pengurus dan panitia sholat Id dan panitia Idul Kurban pada tahun ini 1444 Hijriah bertepatan dengan 2023 Masehi, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi para jamaah untuk bisa menghadiri sholat Idul Adha di masjid yang kita banggakan. Pada tahun ini melalui rapat koordinasi Ketua DKM Masjid dan seluruh ketua DKM musala yang ada di GSP, bismillahirrahmanirrahim, insyaallah sholat Idul Adha pada tahun ini dipusatkan di masjid. Gunanya untuk menjalin persaudaraan, menjalin silaturahim. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan menimbulkan kebaikan dan kemakmuran khususnya buat masjid dan khususnya buat semua tempat ibadah yang ada di Pondok Sukatani. Yang kedua, kami juga ingin melaporkan hasil update tadi malam bahwa masyarakat muslim Pondok Sukatani Permai pada tahun ini insya Allah akan menyembelih 22 ekor sapi dan 59 ekor kambing. Alhamdulillah, ini adalah dari seluruh masyarakat muslim Pondok Sukatani Permai yang prosesi penyembelihannya diatur di musola-musola dan di masjid yang ada di Pondok Sukatani Permai. Di mana dari keseluruhan hewan kurban yang telah diserahkan oleh masyarakat kepada panitia akan dilakukan penyembelihannya hari ini juga setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan amanah dari masyarakat muslim Pondok Sukatani Permai untuk bisa mempercayakan pengelolaan hewan kurban pada tahun ini. Kita salurkan kepada masyarakat Pondok Sukatani Permai, juga kepada masyarakat-masyarakat
di luar Pondok Sukatani Permai yang dekat dengan tempat tinggal kita. Hasil koordinasi dengan ketua-ketua musyawarah seluruh PSP, kita sudah atur bagaimana distribusi ini. Misalkan musyola Al-Ikhwan RT 301 akan mendistribusikan kepada RT 0301, 0401 juga masyarakat sampai yang di seberang jalan sampai ke arah kanan. Itu untuk Al-Ikhwan. Kemudian musyola Al-Barokah yang di RT 0101 pendistribusian dagingnya untuk RT 0101, 0102 juga masyarakat Cambe sebelah sana dan Gangganya sebelah sana. Kemudian untuk Masjid Jami Al-Istiqomah, daging kurban akan didistribusikan untuk masyarakat di RW 2 dan RW 4 ditambah masyarakat Cambe Desa Sukamana yang di seberang sungai. Kemudian musyola Al-Muhajirin di RT 0204 daging kurban akan didistribusikan kepada masyarakat RT 0204 dan sebagian diserahkan ke masjid untuk bersama-sama diserahkan di masyarakat Cambe sebelah sungai. Yang terakhir dari musyola Nurul Jannah, tahun ini disepakati distribusi daging kurban akan didistribusikan ke seluruh masyarakat yang ada di RW 3, juga sebagian disetorkan ke masjid, sebagian kecil kemudian kita distribusikan secara koordinasi untuk masyarakat sepanjang jalan di depan Pondok Sukatani Permai. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان وعيد الأضحى بعد يوم عرفة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس والقهر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, hadirat jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh barokah ini, kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan rukuk dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian, marilah tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkakan
yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita, masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala galanya. Di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji dan yang utamanya yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit yang disebut dengan pakaian ihram. Melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai yaitu nilai persamaan dalam segala bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka, semua merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di samping itu akan dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan Idul Qurban. Karena merupakan hari raya yang menekankan pada diri kita untuk berkorban. Korban itu sendiri artinya dekat. Sehingga korban ialah menjumlah hewan ternak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah pengorbanan di dalam lembaran sejarah kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempatkan istrinya Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih menyusu, mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Muhammad Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu ditempatkan di suatu tempat yang paling asing di sebelah utara kurang lebih 1.600 km dari negaranya sendiri yaitu Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim alaihissalam maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air yang kemari sambil lari-lari kecil atau yang disebut dengan sa'i antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air yang disebut dengan mata air Zamzam. Siti Hajar dan Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang melimpah ruah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang, ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat yang tadinya gersang. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Makkah sebab kota yang aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat. Kota Makkah yang aman dan makmur dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Hadirin hadirat jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat tersebut kita memperoleh bukti yang jelas bahwa kota Mekah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah. Jamaah haji dari seluruh penjuru dunia
memperoleh fasilitas yang cukup selama melakukan ibadah haji maupun umroh. Hal itu membuktikan tingkat kemakmuran yang modern dalam tata pemerintahan dan ekonomi serta keamanan hukum sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang memungkinkan. Yang semuanya itu menjadi dalil bahwa doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh orang Islam saja. Orang-orang yang tidak beragama Islam pun ikut menikmati. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala wa man kafara fa ummatuhu qalilan thumma tadruhu ila adabin nar wa bisal masir. Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa dia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hadirin hadirat jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, Idul Adha yang kita peringati saat ini dinamai juga dengan Idul Nahar, artinya hari penyembelihan dengan hewan ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian yang paling berat yang menimpa Nabi Muhammad Ibrahim, disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan atau sebuah titel, yaitu Khalilullah yang artinya kekasih Allah. Setelah titel Al-Khalil disandarnya, malaikat bertanya kepada Allah, Ya Tuhanku, mengapa Engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya? Allah berfirman, jangan menilai hamba-Mu Ibrahim itu dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Miskatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim alaihissalam mencapai 12.000 ekor ternak, suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong milioner. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, milik siapa ternak yang sebanyak ini? Maka dijawabnya, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, tapi ini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya aku akan serahkan juga. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Adzim mengungkapkan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri, sungguh sangat mengerikan. Peristiwa itu dinyatakan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbabuka fandur madza tara. Qala ya abati fal ma tumarsatajiduni insyaallah minas-sabirin. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang bersabar. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, sang ibu dan sang anak dengan silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail tidak terkoyakkan oleh bujukan rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, jika memang benar perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail. Mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya
pergi dan Iblis pun lari tunggang-langgang. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumroh, jumrohul ula, wusta dan aqabah yang dilaksanakan di Mina. Hadirin hadirat jemaah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Setelah sampai di suatu tempat, dalam keadaan tenang Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayahku, harap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam-tajam pisau ayah agar penyembelihan berjalan singkat, sebab sakaratul maut dasarnya sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan serta sampaikan salamku kepadanya supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ceritakan bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak supaya aku datang ke rumah agar kesedihan ibu tidak berulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak supaya janganlah terlalu jauh untuk diperhatikan, nantinya akan bersedih." Nabi Ibrahim menjawab, "Baiklah anakku, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongmu." Setelah Ismail putra tercinta diletakkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuka dinding yang menghalangi malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takjub menyaksikan keduanya. "Lihatlah hambaku, rela dan senang hati menyembelih anakku sendiri dengan menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh kerelaan." Sementara itu Ismail pun berkata, "Ayah, bukanlah ikatan kaki dan tanganku agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkan pisau itu di leherku supaya malaikat menyaksikan putra Allah Ibrahim taat dan patuh kepada perintahnya." Ibrahim mengabulkan, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya dengan sekuat-kuatnya. Namun lehernya tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan pisau itu berbalik, yang tajam berada di bagian atas. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah. "Hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher?" kata Ibrahim. "Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala," pisau itu menjawab, "Anda katakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku mematuhi perintahmu wahai Ibrahim jika akibatnya akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Dan pada itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ayah dan anak, memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelian seekor kambing sebagai korban. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107-110, "Wafadainahu bidhikrin adzim," dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. "Watarokna alaihi fil akhirin," kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. "Salamun ala Ibrahim," yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. "Kadzalikan hasil muhsinin," demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya di dalam sejarah umat manusia itu, Malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibas. Kagumlah ia seraya terlontar dari suatu ungkapan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Nabi Ibrahim menjawabnya, "La ilaha illallah, wallahu Akbar."
yang kemudian disambut oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil haq. Hadirin hadirat jamaah itu hal yang dimuliakan oleh Allah. Inilah sejarah pertamanya kurban di hari raya kurban yang kita peringati pada pagi hari ini. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kurban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau maupun lainnya. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu berpikir banyak. Memotong 2,5% harta kita untuk zakat, kita masih belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa, kita tak mampu melaksanakan, dan sebagainya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita jalankan yang membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah akhwat yang dimuliakan Allah, hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan salat Idul Adha ini adalah bahwa hakikat manusia adalah sama, yang membedakan hanyalah takwanya. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di Arafah, memberi gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Di samping itu, kesan atau intibar yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah, yang pertama, hendaknya kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat membentuk anak yang solih, menciptakan pribadi anak yang agamis, anak yang berbakti kepada orang tua, lebih-lebih berbakti terhadap Allah dan Rasulnya. Kedua, perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan, harus disambut dengan tekad sami'na wa aqna, karena sesungguhnya ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala pastilah manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, iktibar yang ketiga adalah kebimbingan setan yang terus-menerus mengganggu manusia agar terombang ambing dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setan senantiasa terus berusaha menyeret manusia kepada kehancuran dan kegelapan. Maka janganlah mengikuti bujuk rayu setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Yang keempat, jenis sembelian berupa bahimah atau binatang ternak. Artinya dengan matinya hewan ternak, kita buang kecongkakan dan kesombongan kita. Bahwa nafsu kita yang bersifat hayawaniyah atau kebinatangan harus dikendalikan. Jangan dibiarkan tumbuh subur di dalam hati kita. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.